Assalamualaikum. Selamat pagi. Dah pagi-pagi pun dah tak apa-apa nak pagi ni. Kita hari ni kita cari durian. Silau dah. Dah tengah hari juga. Ada buah tu kat atas sana tu. Tak nampak ya, ada matahari kat atas. Kita cari durian. Ada bau ni, cik. Ada bau. Ni buah-buah hujung dah ni. Pokok sana ni pokoknya memang best ni. Ni buah ni buah best. Okey. Ni pokok baru ni. Ni pokok kampung je, pokok liar. Dia tumbuh. Dahannya pun dah ada yang patah-patah dah. Cari buah. Mana? Ada? Ada, ambil. Ini buah-buah last ni. Kita belah lah. Kat sini. Kita tengok macam mana isi. Macam mana. Apa. Warna dengan rasa buah ni. Boleh tak bang? Boleh buka? Cuba belah buah pokok. Bukan susah belah buah durian. Kita ajar dia belah buah durian ni. Asyik makan je. Hari ni dia belah buah durian. Nampak tu. Boleh kalau dah terbuka pakai tangan. Macam menarik je tu. Kita tengok. Tengok isi dia macam mana. Tengok tu. Ui, nampak tu. Pokok macam ni je. Makan. Makan. Ni sahabat kita. Makan. Ada lagi ni 2-3 biji tapi tak nampak nak suluh sebab matahari dekat belakang tu. Ada. Pokok dia macam tak pun nak hidup. Tapi dahan-dahan dia dah banyak yang ni sebab ada jalan kan. Bila jalan akar-akar dia mati, dahan dia pun mati lah. Review lah dulu. Tak apalah. Macam tu Wak ambil kat sini. Wak nak review. Nampak ni? Ni durian kampung. Nampak? Warna dia. Ni durian kampung je. Best tak? Apa rasa? Memang best. Manis ada pahit-pahit sikit. Sila. Memang best. Ini walaupun buahnya kecil, buahnya kalau kita kategorikan grade C, tapi kalau C macam ni, dia manis, ada pahit-pahit, ada macam mana cakap ah? Susah lah nak cakap. Buka lagi. Buka lagi. Buah ada. Buka. Tengok isi dia. Ush. Yang tidur semua isi dia ya. Inilah nikmat makan durian buah pokok. Dia. Makan. Nampak? Lembut tak? Warna dia pun memikat. Tengok dia makan. Best. Kan? Ni kita berada kat Perak ni, kampung Perak. Perak sekarang memang tengah musim. Di kampung Sahum ada. Di Sungkai ada. Di Jalan Bidur Ipoh pun ada. Macam tak larat je buka. Buka lah. Buah ni. Tapi buah ni tak banyak sebab pokok dia tak besar. Nampak tu? Dia nak tukar tangkap gambar. Nampak? Okey. Terbaik. Okeylah. Kita nak sambung cari durian lain. Pokok lain pula. Okey, nanti Wak akan review pokok lain pula. Okey. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Habiskan. Tak apa. Kita tunggu buah lain nanti. Sedap bang? Sedap. Memang sedap. Ni pokok pilihan. Pokok kampung pilihan. Ni kampung biasa bukan kampung kahwin. Buah golek-golek. Tapi buah dia tak besar. Pokok kecil, buah kecil.